Baik, saya nggak akan bahas banyak tentang masalah sistemasi ya teman-teman. Saya biasanya begini kok, saya menghantarkan Anda ke nomor 1, nomor 2, 2,5. Ya, 2,5, fondasi dari sistemasi itu sendiri itu apa ya. Terus kemudian biasanya saya akan mengatakan sebentar, turnover-mu tinggi atau kecil kan gitu. Ini yang nanti akan menjadi indikator. Menjadi indikator apakah perusahaan tersebut harusnya meng-hire business coach atau meng-hire consultant. Tapi sebetulnya sekarang kalau niatnya ada jitak itu beda ya. Tapi kan kok bisa dikatakan inventor banget juga susah ya. Ya, apa yang kita lakukan sekarang kan lebih banyak memodifikasi daripada yang sudah ada, termasuk yang materi juga ya, tidak murni ya. Tidak murni penemuan saya, jelas tidak kan. Pasti kan ada pemikiran-pemikiran dari yang lain kan, ada ilmu-ilmu dasarnya yang lain. Nah, jadi gini, biasanya saya bertanya kepada kawan-kawan kan, turnover-nya seberapa gede? Terus kualitasnya karyawan bagaimana? Kualitas itu kalau menurut saya sih, itu diukur di depan dan di belakang. Jangan di depan dia kerja, kelihatan bosnya kerja, rajin, kan? Di belakang males, ngumpat bosnya. Nah, ini bahaya nih yang kayak gini. Saya biasanya perhatikan kayak kawan-kawan itu, di belakang itu tuh bapak lu kan, gitu kan? Itu sering teman-teman seperti itu, dulu sampai di Astra pun juga seperti itu, tapi minor lah ya. Nah, jadi kalau memang turnover karyawannya masih tinggi, itu biasanya cerminan dari leadernya. Bang, cerminan dari leadernya. Nah, corporate culture-nya belum tertanam sampai dalam. Ingat ya teman-teman, yang sebenarnya sistem itu kadang tidak tertulis loh teman-teman. Ya, kita salah besar kalau kita membuat SOP terus kita mengatakan, saya sudah punya sistem. Ya, tapi kenapa kok perusahaan saya tetap turnover-nya tinggi. Kamu bukan punya sistem, kamu cuma punya tulisan-tulisan tok tentang peraturan. Ya. Nah, tapi kulturnya tidak kamu bangun sampai ke bawah, kenapa? Nah, karena orang itu juga tidak mau ngikutin kamu. Kan begitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu yang sering saya katakan. Jadi sebetulnya enggak usah ngomong sistem tertulis duluan. Kita duluan aja tuh. Kita ini ujung-ujungnya sistem. Oke. Ya, kalau saya buat kan begini, ini kan ketiga kan, ya. Nah, ada proses yang namanya leadership nih. Ini justru malah harusnya diletakkan di awal duluan, ya. Artinya apa? Menumbuhkan diri kita duluan. Makanya jangan terlalu buru-buru yang sebenarnya buka cabang, ya, franchise, apa lagi. Biasanya kawan-kawan tuh soal-soal gini sih, mas, aku baru buka mas 6 bulan, alhamdulillah mas. Kalau usah 6 bulan deh, setahun, alhamdulillah mas. Omset kenceng mas, terus banyak yang minta franchise-nya. Nah, gimana mas cara mensistemkan? Alah, aku kalau bilang yang minta franchise ada itu banyak gitu loh ya. Paham ya? Orang latah di tempat kita itu banyak banget. Sekarang kita mau nurutin mereka latah atau tidak? Paham ya? Nanti akhirnya kredibilitas kita yang kena lagi. Terus bisnis nanti jadi permusuhan, ribut-ributan sama temennya. Ya, nah ini yang saya sangat hindari. Ya, berapa ribut-ributan sama teman terus nanti pisah-pisahan, apalagi urusannya masalah duit, wah saya paling alergi ya. Kalau masalah duit dah tinggalin aja deh mendingan ya, kita tinggalin duitnya cari lagi kan ya. Kalau bisa persahabatan jangan sampai kita putus kan karena itu. Nah, kembali lagi, pentingnya leadership itu di situ teman-teman. Seperti di hari pertama saya katakan, sukses berpulang gagal berpulang, betul. Tadi kenapa Mas Jadir menjelaskan tadi tentang giving ya, dikasih gitu. Itu sebetulnya bisa dinalar. Cuman baiknya pas ada ngerjakan, jangan dinalar. Paham gak? Ya. Ini ya, kita kadang-kadang melakukan gak ngerti kalau itu ternyata memang ada sainsnya gitu. Kan ini sebenarnya termasuk bagian dari sunatullah atau hukum alam. Bisa dinalar. Ya. Tapi baiknya pada saat melakukan, jangan dinalar. Pas ada yang melakukan dinalar, nanti nalar Anda ini membuat hati tidak sinkron. Ngerti gak? Jadi tidak keluar dari hati. Ya, hanya hati yang bisa nyentuh hati. Nah, contoh begini nih. Kalau kita sibuk mikirin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan biaya sekecil-kecilnya, nah, itu kan begitu kan? Ya, terus kamu kerja. Ya, kan begitu terus sih. KPI, SOP, target. Muka kita ini sudah berkerut gitu loh. Ngerti gak? Karena kita gak tawakal sama Allah juga. Makanya kalau saya bilang tawakal itu taruh di atas, di depan dulu, jangan di belakang gitu loh.
Ya, sebelum kita ikhtiar artinya apa? Bismillah ya, aku serahkan diriku padamu ya. Apapun yang terjadi nanti, semuanya yakin kebaikan untukku, kan begitu? Yakin itu. Ini yang saya pelajari dari Umbok juga sama. Total surrender. Ya. Kata-kata Umbok itu iman, lingkaran iman, total surrender. Ya. Nah, jadi setelah kita total surrender, kita jalan nih. Ya sudah. Karyawan membuat kerugian, imani. Iya kan? Imani belajar sini. Nah, udah bagian dari pembelajaran kan? Banyak Umbok itu sampai dirugikan waktu itu 2 miliar. Di tahun berapa? 80-an kan? Ya. 2 miliar 80-an. Ya. Nah, karyawannya itu direktur, bukan direktur, waktu itu masih jadi karyawan. Merugikan Umbok 2 miliar, bukan nipu ya, bukan. Kerugian fatal gitu dalam pekerjaan kan. Nah, enggak dikeluarin sama Umbok. Kenapa? Nah, kamu sudah sekolah mahalnya segitu tak keluarin, aku malah rugi. Ya enggak? Sudah tetap di sini. Akhirnya sampai terakhir jadi kalau direkturnya Kemfood. Ya kayak saya Kemfood, Kempan, Kemcik kan sudah pernah datang sama semua. Rumahnya juga bolak-balik ya. Jadi ngerti dari banyak Umbok seperti apa. Nah, ya ini yang saya perhatikan seperti itu. Dan Umbok itu pemurah namanya. Pemurah. Saya pada saat datang ke beliau, ini makanya ini menginspirasi saya. Dan ini mungkin sebagian teman-teman mengatakan namanya loan. Saya juga ya mengatakan ini qadarullah ya, dari impian kita gitu ya. Impian kita yang kita enggak sengaja ya masuk dalam bahasa dari kita, atau mungkin karena kita mau model seseorang. Jadi kalau ada pergi ke rumahnya Umbok itu ada tulisannya Mbak Blue Stetika kan ya. Nah, itu nomornya beliau itu 2121. Beliau itu buat nomor sendiri sepertinya. Ya. Jadi kan 2121 itu tuan-tuan. Apa artinya? Tuan-tuan. Tuan-tuan. Nah, kan gitu kan? Nah, 2121. Anda masuk nih, ini lorong. Kanan kiri rumah kecil. Tapi rapi. Udah mentok, lorong itu adalah gerbangnya Umbok. Ya. Ibu tua atau ibu tua. Ya, gerbang. Itu gerbang besi, enggak kelihatan rumahnya. Begitu buka, wow. Rumah kayak pendopo gitu kan. Begitu masuk dalam rumah, wow. Tanahnya ya buat pasukan berkuda. Jadi luas tanahnya 2 hektar. Di bawahnya buat pasukan berkuda. Jadi pada satu Umbok itu masih agak sehat lah, 2006 ya. 2006 saya di stirin sama Umbok ya. Ayo ke bawah yuk. Stirin pakai ekstrilnya beliau ya. Bawah, terus ditunjukin ya. Ini kampungnya aku jual kunci. Terus tunjukin kudanya jalan. Kudanya lebih ganteng daripada kita nih ya. Gede-gede Australia kan, bule-bule kan, macem-macem ya, di dunia mungkin ya. Terus makanan juga lebih mahal daripada kita mungkin ya. Makanannya lebih mahal, kan import-import makanannya. Nah, terus Umbok tunjukin. Nah ini sih, nah ini buat apa Om saya tanya? Ini dulu dapur umum sih. Nah, itu semua karyawan mau makan di sini semuanya. Oh, nah saya visualisasi. Saya kalau di jaman itu saya visualisasi. Orang makan semuanya seperti apa. Wah, ini yang saya mau. Ya ada perumum seperti ini. Makanya saya kepinginnya itu yaitu makan barengan. Kayak misalnya di office saya, mes saya kan makan barengan semuanya. Dimasakin, jadi makan, minum, tempat tinggal, laundry semuanya kita sediakan. Ya, ngaji sediakan. Ya, jadi insya Allah nggak kekurangan lah. Nah, jadi mereka terima gaji ya, take home pay, bersih beneran, kan begitu. Nah, jadi ini yang saya lihat dari Umbok. Umbok itu pemurahnya luar biasa. Saya lihat, dapurnya aja segini gitu ya. Ini makannya kayak apa? Karyawannya kayak berapa? Maksudnya waktu itu 400 lah Umbok mengatakan. Itu makan barengan. Ya, nah ini jadi inspirasi saya. Suatu saat nanti mungkin kamu sudah kan ya, saya juga terpikir seperti itu. Well, kita makan sama-sama bareng-bareng kan. Seru kan, seru-seruan. Di kamu sudah kan. Ya, kita buat kantin bersama lah ya. Nah, harus tiap rumah harus masak sendiri. Ngapain juga kan ya. Sharing dapur aja kan ya. Terus ada koki kan 24 jam nanti lapar ya tinggal yuk kesana nah, makan kan. Kayak di offshore gak sering seperti itu kan. Enak banget gitu. Nah inilah yang saya perhatikan. Leadership dari Umbok itu tinggi banget. Termasuk pada saat Umbok datang ke Batang ya. Umbok datang ke Batang kemudian cuman satu malam. Besok paginya pagi-pagi banget enggak, saya anterin ke Ferry Terminal, mau pergi ke Singapura. Nah, dia bawa supirnya, namanya Poniran. Poniran ini sampai meninggalnya Umbok masih ikut Umbok. Ya,
kira-kira sekitar 30 tahun lah yang mungkin berkumpul. Maaf ya, 25 tahun berkumpul ya. Ya terakhir ikut Om Bob itu mungkin sekitar udah 45 hampir 50 tahun lah ya. 25 tahun dia ikut Om Bob. Dari bujangan sampai udah tua. Nah, Mas Poniran ya. Nah, Mas Poniran ini pada saat di Batam tidurnya sama Om Bob. Ya, karena kan memang jagain Om Bob tuh loh, kalau angpal atau apa nyiapin obatnya Om Bob. Tuh. Jadi saya nganter, kalau saya nganter saya mesti nganter sampai pintu. Nah, ini sudah adabnya kan sama guru kan gitu. Saya nganterin. Masuk, dah baru saya lepas video. Terus besoknya pagi-pagi minta antar ke dari terminal. Saya tanya Om, Om ke Singapura berapa hari? Oh nanti sore udah balik ke Jakarta sih. Terus saya tanya, kenapa Om buru-buru? Buat capek aja saya bilang gitu. Nah, saya ngomongnya juga itu sama Om, bapak-bapak juga kayak orang tua sendiri. Terus sempat bilang, pakai bahasa Inggris Om bilang, aku ke Singapura ini kan buat aku deh ya. For him gitu kan, dia bilang for him, tapi dia ini gak nunjuk gitu, for him kan, I just want to show how great Singapore is gitu. Nah ini Om Bob tuh ngomong seperti itu, artinya apa? Dia itu mau nunjukin ke supirnya, ya Singapore itu seperti apa? Kepikir gak ada? Iya, mungkin sebagian dari Anda kan lihatnya cuma katok cekaknya, ya buka aurat gitu kan ya. Ada yang ngomong seperti itu tuh, ada yang ngomong sama saya seperti itu. Mas, kenapa masih kasih role model seorang Om Bob yang membuka auratnya? Saya tidak punya hak untuk menilai guru saya. Saya tidak punya hak untuk menilai guru saya. Bukan saya menutup aib beliau. Dan belajar yang baik dari beliau. Selesai. Ya enggak? Nah, saya sama Om Bob juga begitu. Saya melihat, wah ini leadership-nya kuat banget. Kenapa ya? Kok orang-orangnya Om Bob pada loyal puluhan tahun ikut beliau? Enggak kaget. Kaya? Kaya ya. Royal? Royal. Makanya orang yang perusahaan yang karyawannya loyal, pemimpinnya biasanya royal. Jadi begitu kita enggak berhitung, itu sininya kerutnya hilang. Lebih awet muda. Intinya apa? Pada saat ya kita ketemu sama seorang, kita merasakan vibrasinya orang. Seperti apa kan? Wah, ini enak nih. Lepas, Om Bob tuh gualan banget loh, serius, gualannya luar biasa ya. Tapi orangnya pas gitu loh, senyum-senyum, enak-enak, gak enak. Suatu saat Om Bob itu pernah marah, gara-gara apa? Saya disuruh nyebut Om Bob, di Om Bob telepon saya. Jay, itu sibuknya kamu biasanya aku aja, ngajak aku tuh di mana Jay? Yang mana Om? Yang pinggir laut atau yang di kota? Oh di kota. Ah kota, ya tapi aku gak makan sibuknya, aku makan ini. Oh. Ya, aku tahu. Ya, sup ikan nyuki dan begitu. Kamu di mana? Di Batam. Kok enggak di Jakarta? Enggak, Om, di Batam. Kamu itu jemput aku. 1 jam setengah. Ya, Om. Nah, saya telepon panitia. Panitianya, saya enggak serapa kenal kan. Siapa ini? Saya cari nih di tempat untuk mimpi. Oh, terus, Om, sini panitianya. Terus saya lihat di koran juga, oh, ya ada. Ya, kata Om Bob datang ke Batam ada acara diundang oleh mereka. Saya telepon panitia akhirnya. Saya orang hippie juga, tapi mereka tidak kenal sama saya karena mungkin orang baru. Sudah saya telepon, terus saya bilang gini, ini Om Bob barusan telepon saya nih, diminta untuk menjemput dia 1,5 jam lagi. Terus dia bilang apa? Gak usah mas. Gak pakai mas ya? Gak usah. Dia bilang, gak usah. Gimana? Gak usah sebut. Saya ingin sebut. Mas, saya jelasin lagi ya, ini Om Bob tadi telepon saya menanyakan masalah makan. Ya, tempat makan yang enak yang ini di mana? Terus dia nanya sama saya ini. Nah, terus menanyakan saya ada di Batam nggak ada. Dia minta saya jemput Om Bob dan mengantar ke tempat makan. Gak usah, kita sudah siapkan makan. Ngomongnya terus itu, terus saya begini. Saya ngerti ya, ini Anda ini kenapa ya? Kata salah sangka sama saya atau apa ya? Terus atau perlu saya kenalkan diri saya lagi? Nggak, saya sudah kenal sama Anda. Nah, kasar itu. Ya sudah, itu saya telepon Om Bob aja, saya minta Om Bob. Ya, saya jemput dia. Gak usah. Mas, Om Bob ini orang tua saya. Apa hak Anda orang saya? Saya tanya dia. Terus, iya gak usah. Oke, kalau maksudnya itu saya gak mau ikut. Tapi saya tetap harus berbicara sama Om Bob. Pas saya telepon, udah off kan HP-nya. Sudah. 1,5 jam lebih deh. 2 jam lah kira-kira. Om Bob telepon saya. Jay, kamu gimana? Ini mau berapa menit sih? 20 menit.
kesini aku tunggu. Marah ya. Udah saya put sah ya. Baru ini ombak jalan bolak balik gimana di trotoar, nggak mikir trotoar drop off tuh kan. Saya mau nyebut begini, mau turun masuk gitu. Udah marah kan, masuk duduk depan ombak. Terus di belakang ada yang duduk panitia perempuan. Nah ini provokatornya dia ya. Ya ombak masuk marah tuh, kurang ajar tuh ya si Anu kan ya. Maksud saya buat si Anu marah ombak. Siapa dia? Aku turun tadi udah tahu nih gak ada kamu nih. Ya, terus aku tanya, Jaya mana? Saya nyebut tuh. Aku tanya, Jaya mana? Kok kamu ngomong? Saya nyebut. Ya, kamu salah ngomong apa sama Jaya? Dia bilang, kamu ngomong apa sama Jaya? Sampai Jaya gak nyebut aku. Itu sama gitu. Marah sih itu. Itu Om cerita di mobilnya. Om, tenang Om. Dan yang penting gak ketemu. Ya, gimana Om? Sehat Om? Saya alihkan ngomong. Tante gimana apa? Tanya begitu. Bisa, kita makan tempat yang ini ya. Ya, ya siap Om. Nah, Om. Terus ngobrol-ngobrol gitu kan di jalan sampai di tempat makan. Di tempat makan, ini baru mau makan nih, pesan makan. Si A itu datang ke sini. Kamu minggir, aku mau lihat mukamu. Aku mau lihat mukamu. Aku mau lihat kamu makan Jepangku dan segera makan kamu. Ya. Ada kalau lihat saya, mungkin cuma sepertiganya ombak gak ada. Ini ombak buahnya minta ampun. Saya aja, diem saya, diem gitu kan. Udah, selesai makan gitu, ombak gak gini. Itu sendirian ombak gak sama pondekan. Kalau itu sendirian. Ini baru kali ini aku makan enak, Ceh. Dan banyak ya, sudah lama gak makan enak. Thanks ya, ya. Sini. Nah, ada si jam nih. Baru ngomong sebentar. Siapa kamu? Ngarang-ngarang anakku. Ketemu sama aku, hah? Kamu siapa? Sedium gitu. Sedangkannya minta maaf. Sampai di hotel tuh dibutuhin terus. Ya, terus saya tanya kan kronologisnya, Mas ini kan gak kenal sama saya, kok bisa sampai Mas seperti itu sama saya? Kemungkinan besar dia ngomong. Saya bilang gitu. Iya Mas, iya. Ada yang ngomongin Mas saya, ya tidak baik. Kan? Oh. Perempuan ya, saya bilang. Iya. Itu di belakang saya tadi ya. Iya Mas. Nah, tadi itu orangnya provokatornya. Ya. Kenapa sih dia suka sama kamu? Dia soalnya bisnisin UKM. Saya bilang gitu kan, jadi konsultan bayaran UKM gitu. Nah, jadi dia gak suka sama saya karena saya ngasih gratis. Benar-benar ya? Iya, jadi ya banyak seperti gitu gak suka sama saya kan. Terus ngelek-ngelekin saya, gak boleh deket sama Om Bob. Tapi itu jadi magic moment saya, paham? Jadi magic moment saya, ya itulah saya mengatakan saya akan setia sama Om. Ya, nah menciptakan magic moment ini kan kita gak pernah sangka kan kapannya itu kita tahu. Ya, tapi kan ini semuanya kan karena kebiasaan kita. Makanya sering saya mengatakan kita gak pernah tahu kapan malaikat akan lewat. Termasuk tadi ada kesempatan dari malaikat gitu kan. Ya, kesempatan dari Allah istilahnya. Malaikat tanda petik gitu kan istilahnya. Ya. Nah, kapan kita gak pernah tahu kapan malaikat akan lewat. Tapi kalau kita selalu siap atau menyiapkan diri kita, memataskan diri kita, ya istiqomah berbuat, nggak akan kita kelewatan malaikat, kan begitu ya? Ya kalau sebetulnya si malaikatnya ya lewat terus gitu loh, maksudnya istilahnya itu peluangnya, magic momennya itu nggak pernah kelewat gitu kan? Kalau kita sudah siap, paham? Hal yang sama rezeki juga begitu juga. Ya tugas kita tuh cuma mantesin diri kita gitu. Karena kalau nggak pantes nanti itu rezeki akan jadi musibah buat kita. Kesombongan, ya kan? Banyak loh saya lihat teman-teman, ya, udah kaya dikit, hedon, ya, sombong. Kalau itu sebaliknya, cetil, seperti cetil ya, pelit, ya, bukan hemat, hemat itu penting, hemat dikikir alias medit, ya kan? Ah itu juga terjadi, ya. Nah kalau hemat diri sendiri boleh, tapi buat karyawan ya jangan hemat-hemat banget, gitu ya, ya kan? Miris tuh kalau buat karyawan hemat. Ya, nah jadi balik-balik teman-teman percuma Anda bicarakan masalah how to systemize, tapi kalau leadership-nya nggak bagus. Ya, nah mungkin kalau leadership Anda nggak bagus, paling nggak Anda bayar seorang karyawan yang leadership-nya bagus juga sih. Ya kan? Nah itu pun juga kalau dia loyal sama Anda, kan gitu, karena Anda leader, top leader-nya, kan begitu. Ya, balik seperti itu lagi, putarnya mesti ujung-ujungnya ada di
leadership. Lanjut ya. Nah, saya akan memfokuskan sebenarnya ke 4 sektor ini aja. Dan 4 sektor ini saya mendapatkan, ini sangat ilmunya harus diomongin kan ya. Nah, saya mendapatkan justru insight-nya dari Bang Sandi. Yang Sandiaga Uno. Jadi pada saat saya menanyakan kepada Bang Sandi gini, Bang, kalau Bang itu mau akuisisi suatu perusahaan, itu apa sih yang Abang nilai? Saya tanya begitu. Nah, beliau bilang gini, 4 fungsi manajemen. Ya, beliau mengatakan begitu, 4 fungsi manajemen. Terus saya dengerin kan, dengerin setengah-setengah lah saya dapatnya kan. Kalau saya lagi nyetir waktu itu, saya lupa. Lagi nyetir atau apa. Nah, sudah, saya dengerin. Setelah saya dengerin, saya cari-cari 4 fungsi manajemen apa saja. Nah, terus, sudah pas sudah bisnis, lebih ya. Sebenarnya saya sudah bisnis ketemu sama Bang Sandi tahun 2007 ya. 2007-2008 ya, kira-kira. Sudah ketemu dengan Bang Sandi. Nah, kemudian saya lihat kan, oh ternyata 4 sektor atau 4 fungsi manajemen itu pemasaran, keuangan, operasional, SDM. Itu yang dicek. Saya sempat kejar lagi itu. Nah, kan, abang kan enggak. Maaf, karena tidak menguasai masalah pemasaran, itu bagaimana? Nah, manajemen bagaimana? Saya tanya video yang maksudnya SDM bagaimana? Operasional bagaimana? Nah, itu saya outsource, Mas, dengan gitu. Jadi outsource tadi para konsultan-konsultan untuk mengaudit. Ini hal yang sama studi kasusnya, teman-teman. Mas Sandi waktu itu juga pernah cerita pada saat Jogja, saya kebetulan jadi moderatornya. Nah, ini pas saya waktu itu membutuhkan mentor, saya pikir mentok lagi, butuh mentor bisnis nih ya. Nah sudah, batin-batin gitu, gak berapa lama ditelepon sama UGM ya, ditelepon UGM. Sebelumnya saya sempat baca majalah Grup Asia tahun 2008, dia kan menjadi terkaya nomor 59 dengan kekayaan 200 juta US dollar, kan seperti itu. Nah, akhirnya kayaknya dari semua nama ini beliau nih yang sosok jadi mentor saya kan. Nah, gak berapa lama saya dapat telepon dari UGM. Ya, hari yang sama itu saya dapat telepon dari UGM. Telepon, Mas, isinya di UGM, Pak Rumah Sandi. Wah, Sandiaga Uno, iya. Wah, berapa lama waktunya? 2 jam. Aku moderator aja, gak mau isi. Saya bilang gitu, udah aku moderator. Beneran nih gak isi? Enggak, aku moderatornya. Sudah, saya jadi moderator. Nah, saya gali banyak. Salah satunya pertanyaan saya tentang beliau pernah mengakuisisi Pizza Hut Indonesia. Jadi Pizza Hut Indonesia waktu itu ownernya di Indonesia sudah sepuh, terus sakit-sakitan. Nah, pas di diagnosis, dokternya mengatakan, wah ini Anda terlalu kepikiran bisnis nih. Kan kira-kira kepikiran ya, salah satunya kepikiran bisnisnya Pizza Hut itu. Sudah, ini keputusan dari keluarga untuk dijual Pizza Hut Indonesia dalam kondisi untung. Waktu Bang Sandi bilang katanya ROI per tahunnya itu 15%. Ya. Nah, kalau 15% itu buat makanan sudah termasuk bagus untuk franchise ya. Franchise yang stabil seperti itu sudah termasuk bagus. Nah, waktu itu Bang Sandi udah mau membantu menjualkan dengan grupnya yang bukan Rekapital tapi yang Saratoga dengan Edwin Surajaya. Ya, namanya Om Bino Surajaya. Nah, pada saat mau menjualkan gak laku-laku kan? Karena harganya juga triliun kan? Pizza Hut Indonesia. Terus oleh Bang Sandi dibeli sendiri. Itu ceritanya. Dibelilah mungkin nego kan. Beli cicil atau gimana ya. Nah ini sebenarnya ada trik-triknya caranya jual beli bisnis. Cuma saya agak suka, kurang suka sih ngomongin gitu ya. Apa ya. Saya dulu belajar tapi saya menurut saya kok ada yang nyangkut di sini loh. Yang gak enak gitu ya. Jadi saya gak mau cerita. Ceritanya kisahnya dibeli itu aja ya. Dibeli kemudian saya tanya. Terus Bang Sandi ngapain beli kan. Nah, kan Bang Sandi kan jual beli bisnis kan, intinya dibeli, terus diperbaiki, dijual. Sebetulnya bukan diperbaiki banget. Gak banyak diperbaiki kalau sudah baik kok. Nah, saya tanya, diapain? Ya, dipoles kan. Kalau sebut namanya istilahnya financial engineering. Ya, jadi rekayasa di bagian financialnya. Tapi kan financialnya gak bisa direkayasa cuma begitu aja. Tetap harus dipermasalahin di rekayasa. Diapain itu? Digenjot omsetnya. Saya tanya, gimana cara menggenjot omset? Bang, ya itu kan bicara masalah promotion berarti. Terus abang kan tidak menguasai pemasaran. Apa yang abang lakukan? Nah kita beauty contest kan. Itu Bang Sandi bilang gitu. Paham. Ya, tahu gak beauty contest? Tahu. Tahu? Gila, beauty contest. Ya, artinya apa? Memanggil beberapa perusahaan konsultan pemasaran. Ya, konsultan pemasaran dipanggil pitching
saya punya budget sekian, kondisinya ROI sekian, ya, atau per bulan per tahun omset sekian. Nah, bagaimana cara Anda menaikkan omsetnya atau revenue-nya? Presentasi, misalkan katakanlah ada 3 kan, beauty contest yang tercantik diambil sebagai konsultan, omsetnya naik, ya, ROI naik, betul? Dengan ROI yang tetap sama 15% dijual lagi. Terus saya tanya, kamu jual kemana? Indofood. Kenapa Indofood? Bayar. Hah? Betul, ya, perusahaan hulunya membutuhkan saluran distribusi. Nah, ini bisnis model hulu hilir, salah satunya saya dapatkan materinya dari situ untuk inspirasinya. Ya, paham ya? Ya, nah, jadi dari situ saya melihat, wah ternyata ini pemasaran nomor satu nih, yang depan. Kenapa? Kita membuat sistem keuangan, ya, kalau uangnya belum masuk, apa yang disistemkan? Ya enggak? Apalagi saya membuat ini berdasarkan materi UKM-nya. Ya, artinya Pak UKM itu, ya, mulai dari developer kan? Atau modal dongkol. Ya. Dengan tidak punya modal, terus apa yang dia lakukan? Gak bisa dia langsung, wah, membuat keuangan, laporan keuangan, membuat SOP. Apa yang mau di SOP-kan? SOP itu menuliskan apa-apa yang sudah kita lakukan secara rutin. Gunanya nanti untuk menduplikasikan kinerja kerjaan kita ke tempat orang lain. Nah, jadi duit itu biar masuk duluan. Jadi kalau kita pas mulai usaha itu kan kita sendirian seringkali kan dengan duit pas-pasan kan, makanya kita sering mulai dari selling duluan, saya punya duit promotion ya. Nah ini para internet marketer mulainya kan dari selling promotion kan, jadi gabung ya, namanya jualan online kan begitu kan. Nah harusnya mulai naik lagi ke strategi positioning atau mulai riset produk untuk menciptakan bintangnya kan. Nah setelah itu masuk ke branding ya, nanti mulai membenahi manajemennya. Nah terus langsung ke belakang gitu, nanti mulai masuk ke hulu atau kerjasama dengan pihak hulu. Ini di situ. Tinggal nanti pengembangan usahanya vertikal atau horizontal, variasi atau distribusi. Satu produk dijual di banyak tempat, satu toko menjual banyak produk. Yang mana? Ya, nge-branding tokonya atau nge-branding produknya. Ya, nah itu masuk di pertama dulu nih. Setelah itu baru bicara masalah keuangan. Paham enggak? Ya, masuk ke keuangan, terus kemudian masuk ke operasional sama SDM ini hampir bersamaan. Paham ya? Intinya, kalau duitnya belum ada, apa yang mau dikelola? Ya, apa yang mau di-manage? Ya, nah, baik, kita cek ya satu-satu. Pemasaran ya, strategi kompetisi, positioning, kita sudah belajar di segi marketing, betul? Pemilihan lokasi, kita sudah belajar di hukum SMART. Nah, ini loh agenda promosi yang teruji pada dasarnya adalah penerapan KIB. Oke ya. Cuma ada satu nih yang belum saya omongin tentang masalah penerapan KIB. Contoh begini ya, teman-teman, saya gambar dulu. Nah, jadi misalkan nih ya, dia Bakery akan membuka cabang di suatu tempat. Saya kenapa kok sering mengatakan bagusnya kalau buka cabang dalam artian cabang outletnya, outlet fisik, customernya datangnya fisik di sana. Bagusnya itu adalah menggunakan hukum obat nyamuk. Ngerti ya? Radius membesar. Jangan, mas ada yang minta di Palembang, buka Palembang. Mas ada yang minta di Kalimantan, buka Kalimantan. Ngerti ya? Selain monitoringnya Anda susah, ya nanti ini kalau bukanya sembarangan itu, satu monitoringnya susah. Kedua, building brand-nya susah. Ngerti ya? Sekarang masih oke, mudah, tapi nanti tetap ngacak tuh enggak karuan, ya. Building brand-nya, awareness-nya nanti masih lemah banget, ya. Nah, terus yang ketiga, distribution channel atau distribution center-nya. Jadi kan gini, bagusnya itu idealnya kalau kita bicara masalah outlet lah ya. Outlet itu misalnya kita bicara masalah minimarket lah, serupa kan. Nah, kita buka minimarket itu kalau kita buka cuma satu di satu kota itu enggak untung itu hanya. Ya, kita buka itu paling enggak 6 gitu loh, itu baru untung. Ya, kenapa? Karena 6 outlet, satu distribution center. Paham ya? 6 outlet ya bakery, satu distribution center. Itu contohnya begitu, minimum seperti itu. Ya, begitu buka tempat yang kejauhan, kontrolnya susah. Distribution centernya kemungkinan besar tidak ada. Belanjanya localize semuanya. Nanti akhirnya standarisasinya kurang. Ya. Terus juga nanti
pemasukan juga tidak masuk ke tempat kita. Ya, biasanya terjadi seperti itu. Padahal sebetulnya franchise itu apa sih? Apa sih franchise itu? Franchise saluran distribusi. Ya, jadi kok kita tahu ya, dia bakery ini sudah bisnisnya nanti apa? Harusnya dia bakery larinya tidak hanya bakery doang. Ya. Kalau perhatikan ya, Ina Cookies lah paling gampang. Ina Cookies itu satu bulan saya lupa ya, omsetnya bisa berapa puluh miliar gitu kan. Pas lebaran, musim lebaran itu satu bulan ya. Ya, panen ya, musim panen itu bisa 25 miliar kan salah. Sebulan itu. Hah? Pas apa? Satu bulan Ramadan ya. Ramadan. Nah, 30-an ya. Ya. Nah, dengan kapasitas gede seperti itu, akhirnya apa yang mereka lakukan? Larinya ke hulu biasanya. Mereka memiliki pabrik cheese sendiri. Paham gak? Nah, nanti mami dia itu, kalau sudah besar seperti itu, ya larinya kemana? Mungkin membuat bahan-bahan sendiri atau import sendiri, ya. Atau mengolah dari lokal sendiri. Larinya ke sana. Jadi, kalau bisa dikatakan, bisnis modelnya itu apa? Sebetulnya, what the business are you in? Ya, saya bisnisnya adalah menjual bahan kue. Ya kan? Terus makanya sebenarnya kayak mami dia, kenapa kok saya mengatakan menjual bahan kue? Karena mami dia ini coba Anda mintain resep, enggak ada namanya pelit, enggak ada dikasih. Jangankan resep, bahannya dikasih. Ya, itu yang di Palu siapa ya? Atau di Makassar yang dikasih bahannya siapa? Marno, Mas Marno. Ya. Nah, Mas Marno tuh dikirim misalnya, ini saya tuh minta sama mami dia sama bunda minta belinya di mana supaya belum dikasih-kasih nih. Ya, padahal udah hampir habis nih, dikirimin pengembang gitu kan sama mami, ya. Nah, gitu kan. Nah, itu mami itu jualannya pengembangnya aja. Ya, jadi ibaratnya gini loh. Ngajarin teman-teman ya untuk buka toko roti. Ya. Istilah gini, biarkan Anda jadi raja, ya. Saya jadi bebannya gitu kan. Di atasnya begitu kan. Jadi mendistribusikan misalnya begitu, mendistribusikan bahan-bahan baku. Larinya lebih gede. Ya. Nah, itu harusnya bisnis modelnya larinya ke sana, ya. Lanjut ya teman-teman ya. Oke. Karena dengan begitu bisa lebih murah, seperti Ina Cookies itu kan bisa lebih murah. Apalagi sekarang mereka bergabung. Mereka itu lucu. Kakak adik buka sendiri-sendiri gitu loh ya. Terus setelah itu di generasi kedua sudah mulai akur bergabung sama-sama satu grup gitu kan. Ada Ina, JNC sama satu lagi Latifa. Ya. Nah, jadi pada saat dia bakery misalkan mau buka outlet, itu yang nomor satu dicek itu adalah awareness. Oke. Okay? Awareness di suatu kota. Misalkan ini. Contoh ya. Sudah pernah dengar dia bakery. Tapi itu aja yang kita tanya, survei adalah target pasar. Kita mau buka di sekitar kota itu, tapi di daerah mana misalkan. Kita terus tanya di daerah itu. Di jalan apa? Sudah pernah dengar dia bakery? Belum. Sudah pernah dengar dia bakery? Belum. Sudah pernah dia bakery? Apa dia? Sudah pernah dengar dia bakery? Belum. Sudah pernah dengar dia bakery? Ini di Malang ya? Iya. Alhamdulillah, akhirnya satu orang. Ya, tapi itu tidak bisa mewakili, kan? Ya enggak? Misalkan katakanlah dari situ awareness-nya ternyata 90% belum kenal. Ya. Paham ya? Nah ini agenda promosinya itu agenda A. Ngerti ya? Nah, kalau ternyata sudah ya. Misalkan 90% sudah dengar atau 80% dengar. Ya, agendanya agenda promosi, agenda B. Apa bedanya agenda A sama agenda B? Kalau yang awareness-nya sudah pernah dengar, ya, apalagi nanti kita tanya lagi. Ini kalau dicek ya, tanya lagi sudah pernah makan belum? Sudah semua. Ternyata 60% sudah pernah nyoba. Ya. Paham ya? Itu artinya mereka sudah dipelanggan belum? Sudah jadi pelanggan ya? Ya, artinya sudah konversi kan? Nah, berarti promosi Anda adalah seolah kayak repeat order. Paham ya? Ya, kalau Anda cek ternyata 90% belum pernah dengar, belum pernah nyoba, itu harus masuk ke promosi konversi atau lead. Nah, paham ya maksud teman-teman? Contohnya begini nih. Kalau di yang A, karena narik lead kan, Anda nggak bisa menggunakan ini. Telah hadir di sini, dia bakery.
Siapa ya? Gue gak kenal. Iya gak? Kata-kata telah hadir itu adalah bagi orang yang sudah kenal. Makanya seringkali teman-teman tuh begini, mas aku udah diskon. Dia bakery, telah hadir dia bakery di kota ini, ya. Diskon 30%. Dia kan tanya, dari berapa? Iya kan? Terus apakah semua produk itu layak bisa didiskon? Belum tentu. Ngerti ya? Kalau makanan belum kenal, itu beda sama makanan sudah kenal. Makanan sudah kenal, ada diskon, oke. Okay. Makanan belum kenal, Anda tidak akan gambling untuk dimakan karena diskon. Mana ya? Kecuali yang saya sering sebut ya, sate, ya, bakso, ya, ayam kokang ayam, mie ayam masuk aku. Ya, boleh lah ya, ayam goreng ya. Intinya barrier to entry-nya tipis loh. Ya, kayak roti berbeda. Ya, jadi setiap produk ini behavior customer-nya berbeda-beda. Agenda promosinya akan berbeda-beda. Paham ya? Potong rambut berbeda dengan roti, ya, berbeda dengan jaket. Nah, fashion, Anda buka langsung diskon bisa. Ini diskon tuh, nah, masuk tuh dia. Iya enggak? Jadi lihat kan? Makan enggak? Orang jarang makan lihat kok. Coba lihat dulu kayak apa. Betul kan ya? Anda harus ngicip kan? Paham ya sama maksud? Nah, pasti treatmentnya berbeda. Ya. Nah, jadi begitu ada di bagian A nih, ya, agendanya nggak bisa ngomong begitu. Paling apa? Harga. Ya, harga yang disantumi. Ya, misalkan serba 3.000, serba 4.000, serba 5.000, nah itu bisa. Nah, waktu itu Mami juga pernah menerapkan paket hajatan, ternyata itu e-box bisa. Ya, paket hajatan kenapa? Karena kalau pas hajatan, itu orang tidak benar-benar memikirkan enak atau nggak enak. Seringkali kan gitu ya. Terutama yang agak sedikit medit loh. Yang penting murah. Iya kan? Begitu paket hajatan, sudah, coba. Paket hajatan itu seperti sekarang Anda lakukan loh. Anda alami loh. Ngerti ya? Ini paket hajatan. Misalkan nih ya, misalkanlah. Anda lihat tuh, dia bakery, nengok. Anda belum tentu akan nyoba. Paham gak? Hidup! Ngantuk ya. Saya tanya, udah dikasih waktu untuk istirahat semalam, malah kemana? Hah? Networking? Sampai jam? Satu, podo wae. Oke, baik ya, saya lanjutkan ya. Ya, pakai tajatan. Jadi pas ada nengok, nengok ada dia bakery. Lewat. Oh tahu. Tapi gak akan nyoba. Jarang nyoba. Benar kan? Tapi begitu ada pakai tajatan, Anda akan nyoba kan? Mau gak mau kan, gak ada pilihan kan? Iya gak? Nah, begitu ada nyoba, ternyata enak. Betul? Anda lihat dia bakery. Terus yang nomor satu yang paling penting sekarang itu adalah akun sosial media, kita audit duluan ya. Ada, belakang ya. Nah, akun sosial media, biasanya gitu kan, foto terus di mention. Iya. Akun sosial media ini kan istilah gitu loh, call to action lah gitu loh. Kita nanti maunya kemana nih, landingnya mau kemana. Ya, kalau mau beli. Ya, nah itu harus ada. Ya, jadi Anda yang membuat paket hajatan dan paket hajatan, pastikan ada logo Anda, ya, sesederhana mungkin, terus plus sosial media atau konten. Yang konyol itu sudah jual murah, nggak ada logo atau konteknya, ada merek atau konteknya. Wah, itu konyol banget deh. Nggak ada merek nggak apa-apa, coba lihat ada, nih, misal belum ada nama, jangan gitu kan ya. Nah, kan roti belum ada nama, tapi paling nggak harus ada kontak, kan begitu. Ya, paham ya? Nah, supaya kita bisa dapat feedback, ya, kita juga bisa dapat pesanan. Nah, ini sebenarnya Anda sudah melakukan, sudah mendapatkan konversi. Anda sudah terkonversi, ya. Sudah makan kan? Tinggal masalah repeat order atau tidak nantinya. Paham ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, pelan-pelan ternanya ya. Yang penting paham. Terima kasih. Nama saya Aus dari Jogja. Kemarin saya sempat tanya tapi belum sempat terjawab masih. Ya, masalah produksi mainan edukasi saya. Cuman akhirnya saya pikir-pikir setelah melewati materi yang lean, share, and free. Di situ saya pikir okay deh, yaudah mungkin tetap dijalani bisnis model kanvas yang di Bandung.
kita lanjutkan di sana maklumnya, terus saya juga akan tetap membangun cluster produksi sendiri juga di jalan dua, karena share-nya itu juga masalah nilai berbagi ya, bagi rezeki itu ya. Nah, kalau yang saya tanyakan di jalur distribusinya, Mas. Iya. Nantinya kalau yang saya pikirkan itu bayangan saya nanti distribusi saya itu nanti distribusi sama dengan promosi. Iya. Nanti saya mau memakai sistem stokis. Tapi itu masih punya saya sendiri yang mengelola, jadi bukan distributor atau reseller gitu. Nanti biar tujuannya biar bisa terukur gitu, karena kalau saya sih melihatnya bayangan dari di saat masa apa kondisi saat ini gitu, kapasitas produksinya masih kelabakan. Namanya apa mas urusannya? Fox and Bunny. Fox ya? Iya, Fox and Bunny Kelinci. Nah, Fox and Bunny. Oke. Iya. Karena kelabakan, jadi kita nggak belum pede, belum ada kepikiran buka jalur distributor atau reseller. Meskipun saat ini sudah banyak yang menjual kembali, karena saya sasaran saya itu menengah ke bawah. Saat ini benchmark produknya apa aja? Buku dari kain, bisi book. Yang flanel kan? Flanel, ya. Itu bukan yang bawah mas, bagus sih punya mas tuh. Iya. Ada yang menengah ke atas soalnya Mas Jay. Cuman dia produknya. Jualannya berapa? Jualannya berapa? Yang Fox 295, yang Bunny 245. Cukup ke atas loh Mas, bukan ke bawah banget loh. Iya sih. Ya. Cuman kalau apa? Ini 245, 295 masih ada komisinya buat para reseller. Saya belum buka reseller karena belum berani. Kalau nantinya ada reseller, berapa persen nih? Kos distribusinya berapa persen? Kalau saat ini sih malah banyak yang jualin tanpa seizin kita. Dijual kembali jelas di atas 300. Berapa persennya? Mungkin kita kurang paham, kita kurang tahu. Tapi okay, kita tahu kalau mereka jual kembali gitu. Berapa aja 350 lah gitu ya? Iya. Ya. Gitu. Ya, ini 350, ini mungkin 300 gitu ya? Iya. Ya mungkin gitu juga. Yang saya tanyakan apakah lebih baik saya distribusi bangun stokis, jadi sistem distribusi tertutup, baik, atau terbuka aja. Ini terkait dengan kapasitas produksi yang baru saya alami. Ini bagus sih pertanyaannya teman-teman ya, perhatian ya, attention ya. Ini buat studi kasus yang mungkin juga akan Anda alami nantinya ya. Nah ini buat yang teman-teman pemula, kapan saatnya kita buka stokis? Ya, pertama jangan buka duluan. Anda harus berpikir yang disebut namanya penjualan duluan, betul? Nah, ingat reprofiling selalu. Stokis itu ya, itu adalah lokasi ya, lokasi penyimpanan. Bagaimana Anda mengerti suatu tempat itu bagus kalau belum ada penjualan di daerah sana? Ya enggak? Nah, jadi harus mendata duluan penjualan. Misalkan begini nih, satu produk tadi kan, ya, itu didistribusikan ke sini, ya, ke situ ya. Nah, terus nanti yang paling gemuk yang mana? Misalnya ke sininya paling gemuk. Wah, ini frekuensinya sudah sini. Ya, di sebelah sini baru kasih stokis. Paham ya? Yang nggak gemuk, singkirin. Nanti mas, ini yang berdekatan di sini, lumayan mas. Tapi masih bisa deliver dari sini aja. Yang ini masih bisa deliver dari sini. Kita ngitung aja. Toh sekarang ya armada cepat banget kok kan gitu loh. Kita bisa subsidi ongkos kirim. Jadi teman-teman kadang-kadang begini loh, hitungnya itu terlalu pendek banget gitu loh. Ongkos kirimnya berapa? Anda nggak mikir acquisition cost? Kalau Anda mulai mikir acquisition cost, nggak apalah ongkos kirim itu tak berikan supaya barrier entry-nya tipis, supaya acquisition cost-nya apa? Supaya konversinya tinggi. Aku anggap aja itu acquisition cost. Ya, free ongkir itu bisa dianggap acquisition cost. Paham ya kawan-kawan ya? Nah jangan cuma ada iklan di FBX terus nanti ada ongkos kirim lagi ya, jadi barrier lagi. Paham ya? Mendingan diongkirkan aja se-Indonesia ya. Satu acquisition cost, kedua distribution cost. Maksudnya apa? Ini ya contoh, tadi kan Anda kalau seandainya jual retail price-nya ini nih ya,
ini misalkan ya retail price nya adalah yang di sini, right? Nah ini adalah misalkan reseller price, oke, dua harga aja misalkan, ya reseller price nya 295, oke, lanjut ya. Nah jadi dari harga 350 sama 300 ini, ya ini Anda sudah sebetulnya kan Anda sih sudah dapat untung 50.000 di sini, betul? Plus kesananya cost-nya, benar nggak? Anggap aja lah cost-nya misalkannya 150, betul? Artinya keuntungan Anda di sini ya sudah ini 150 ke 295, ya atau anggap aja 300.000, oke? Okay? Udah untung 150.000, betul? Ditambah lagi di sini 50.000 karena Anda masih distribusi sendiri, betul nggak? Dan 50.000 ini jeleknya Anda pakai untuk subsidi ongkos kirim, selesai. Paham nggak? Paham nggak? Ya, jadi kalau saya, udah, free ongkos Indonesia. Nanti begitu distribusinya sudah mulai marak, baru di sini ada kasih stokis. Nanti ya? Karena kan belum terbaca, variannya juga mungkin juga, saya nggak ngerti, banyak nggak variannya? Saat ini baru dua. Baru dua ya? Iya, kalau dua sih reseller masih oke ya. Ya. Tapi itu pun juga kalau nyimpen sampai akhirnya segede itu juga berat juga. Tapi saya kira sih 150.000, sorry, 200-300.000 ya. 300.000 ya termasuk berat ya. Termasuk berat untuk reseller. Ya. Dan kita harus tahu juga behavior, pembelinya itu kira-kira geografis atau tidak. Ini yang teman-teman harus tahu nih. Contoh begini nih ya, yang saya maksud geografis atau tidak. Fox Bunny tadi itu target pasarnya kira-kira punya kesamaan demografis kan? Ini teman-teman dengerin ya, simak. Tahu nggak demografis itu apa? Usia, usia, penghasilan, profesi, betul? Jadi kalau saya gampangannya gini, saya sering nyebut jenis semut tipe 120, tipe 45, tipe 36, tipe apartemen, tipe kantoran, itu demografis. Paham nggak? Nah ini perhatikan baik-baik ya, saya mengatakan ini. Semut yang punya, jenis semut yang punya kesamaan demografis, biasanya geografisnya sama. Dengerin baik-baik. Makanya kalau target-target pasar Anda, ya, spesifik target pasar Anda yang Anda bidik, demografisnya sama, ya, reseller cocok, atau reseller area cocok. Kenapa? Karena geografisnya tinggalnya tempatnya sama. Saya ulang lagi ya, contoh gini, ibu-ibu tinggal di tipe rumah 45, ya, Anda produknya adalah nugget untuk ibu-ibu tinggal di tipe rumah 45. Nah itu ada pakai reseller bisa, kenapa? Karena yang beli biasanya serupa di tipe 45, ngerti ya yang dimaksud? Nah tapi hari saya ngerti yang Fox Bunny tadi itu, setelah diri profile, kesamaan geografis, kesamaan demografis ya. Sejauh ini yang saya tangkap demografisnya beragam mas, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Reprofile itu gini, datanya ada seberapa banyak, berapa puluh persen atas, berapa persen bawah, berapa puluh persennya di mana? Masih 50-50 kayaknya mas. 50-50, ya, baik ya. Artinya demografisnya tidak benar-benar banget pengaruh, masih lebar kan? Nah artinya masih tidak lebar. Based on geografis dong. Paling contoh begini loh, contohnya begini. Sekarang geografis pun agak sedikit susah kalau di atas 45 itu sudah susah. Geografis. Tahu gak kenapa? Ya, sosialisasi kadang-kadang udah kurang. Ngetok di pintu rumah itu udah jarang. Kecuali dia buka toko sekitar situ. Ya gak? Nah, kalau kita tanya seorang ibu ya, misalnya beli, ya, kalau beli apa, produk Anda, coba nanti survei, riset yang simpel. Gini, tanya sama yang beli produk Anda itu, kemudian yang memuji, wah ini mas bagus banget nih mas, aku mau bantu jualin. Ibu boleh tahu gak ibu? Ibu sudah terpikir belum? 10 orang yang akan ibu tawarkan. Ini saya tanyakan sama mas Farid Poniman kan, waktu itu saya tanyakan Bila kan sama. Bila, 10 orang yang kamu pikirkan akan referensikan Steve itu siapa? Di benakmu ada? Ada. 10 orang itu tinggal di radius 10 km gak? Enggak. Di kota yang berbeda-beda, berarti bukan geografis. Paham nggak? Ini contoh yang simpel. Nah kalau udah seperti itu, ya konsep yang simpen stok itu akan jadi tambahan kos.
paling mendingan dropship aja atau affiliate. Paham gak sih? Teman-teman angkat ya. Boleh gak kalau belum paham? Angkat tangan. Mas, mau bahas. Tadi disampaikan kan, ternyata target marketnya itu menengah atas, menengah bawahnya 50-50. Iya. Kalau yang saya pahami dari nonton video Mas yang banyak, saya nonton semua lu ya. Kan di di target marketnya kan kudu jelas ya. Kalau kita ingin mendapatkan semua, kita akan dapat semua gitu. Nah, itu kan hilang semua gitu. Semua akan hilang semua. Nah, iya. Kalau dalam konteks yang barusan disampaikan bahwa target marketnya 50-50, apakah penggalian datanya memang belum akurat atau betul, atau memang samplingnya dikit juga bisa? Iya. Belum. Jadi apa? Malah menurut saya jadi segmennya belum jelas gitu. Belum jelas. Kalau belum jelas kan sampai kapan pun akan terus repot gitu. Iya, iya. Betul. Jadi memang mungkin tuh ya, maksudnya 50-50 itu kan kadang kita tuh melihat menengah ke atas, menengah ke bawah itu kayak samar gitu loh. Coba saya mau tanya, Mas ngerti demografisnya dari mana? Monitornya dari mana? Pernah melakukan riset gak? Kecil-kecilan. Misalkan yang beli dulu di sampling 20 orang gitu, 50-50 itu tinggal di mana sama tinggal di mana, rumahnya tipe berapa, penghasilnya berapa. Udah pernah ngecek? Sejauh ini cuma melihat dari pengirimannya, alamat pengiriman. Alamat pengiriman? Iya, biasanya ada yang alamat rumahnya itu kelihatannya perumahan mewah, ada yang perkampungan gitu. Perkampungan ada? Ada. Banyak atau ada? Banyak. Banyak? Iya, jadi ya, saya bilang 50-50-nya di situ dari alamat pengiriman sebenarnya. Ya, mungkin bisa jadi affordable ya, mungkin kan harganya bisa jadi affordable mas. Ya, karena saya nyasar di angka psikologis. Jangan sampai di angka 300.000 gitu ya, jadinya. Seperti kayak bakso Ajul kan, bakso sejuta umat kan gitu. Jadi yang kelas sekarang atas pun juga makan di situ. Ya, menang ke atas menang ke bawah. Karena kan kita nggak bisa memetakan segmentasi itu hanya berdasarkan demografi stok. Kan ada psikografis, ada. Nah kan tidak bisa kita mensegmentasikan hanya dari demografisnya doang kan. Kadang-kadang demografisnya sama, ya, geografisnya berbeda-beda, ya, atau demografisnya berbeda, geografisnya sama, atau punya kesamaannya di psikografis atau di behavior, ya. Nah, kalau saya melihat ini kan kesamaannya mungkin di psikografis, ya, mas. Karena mengedukasi anak ini kan menyerap ini apa? Mengadopsi sistem, ya, bukan sistem apa namanya, Montessori. Montessori itu kan pola belajar untuk anak usia dini tapi caranya menyenangkan. Nah, iya, itu baru kalau di Indonesia masih kelas menengah ke atas. Nah, iya, ada satu-satu perusahaan yang kalau Yubi itu kan benchmarknya Shopify. Nah, iya. Foxen Bunny ini benchmarknya ada namanya Rabbitmail. Iya. Meskipun sebenarnya sudah bangkrut gitu kan, iya, sudah menjual semua aset, bahkan sampai iPhone sama MacBook aja sudah dijual gitu. Iya. Tapi dia brandingnya sudah kuat sekali, terus sampai membuat customer itu merasa bangga, prestis punya mainan Rabbitmail gitu. Yeah. Mereka nge-shoot anaknya video gitu, di belakangnya backgroundnya ada Rabbitmail. Gitu. Yeah. Nah, kita pengen arahnya ke sana. Terus, tapi kalau Rabbitmail itu lebih arahnya menengah ke atas. Nah, pas hati-hati loh, pas begitu mas mengatakan menengah ke atas, menengah ke bawah terus, itu nanti mas terkotakin oleh segmentasi geografis. Jadi lebih enak kita sekarang ngomongnya jangan tidak selalu menengah ke atas, menengah ke bawah. Dan kita ngomong gini, ini target pasar kita adalah punya interest atau punya kesadaran untuk mendidik anaknya. Paham ya? Nah, itu lebih enak. Paham ya? Jadi maksudnya dia geografis. Ya, geografis ya. Ya. Maksudnya bukan kelas sosial sih ya. Tapi keminat. Tanya keminat. Ya. Ya. Mana? Ya mas ya, jadi kalau saran saya, ini bicara masalah distribusi kan, yeah. Saran saya, jangan buru-buru masuk ke stokis. Okay. Ya, Anda harus mapping kalau bicara masalah stokis, artinya bicara masalah geografis kan, reprofiling geografis, pengiriman tergemuk. Paham ya? Lalu dihitung nanti biaya stoknya, VS biaya pengiriman pasti efektif mana? Paham nggak? Konsumsi per bulan berapa? Ya stoknya berapa per bulan. Nah, jadi nanti kan hitungnya begini nih. Kamarnya nih ya. Mas kan misalkan sewa gudang ya.
Ya, tadi kan Fox and Bunny. Oke, sewa gudang kan? Kita hitung sewa gudang berapa? Oke, pengiriman. Ya, istilahnya kan biaya pengiriman per bulan. Ya, ini kan per bulan semuanya. Per bulan, total berapa? Misalkan sewa gudangnya 1 juta. Ya, biaya pengiriman misalkan 1,5 juta. Pertanyaannya, 1 juta ini sudah sama handlingnya nggak? Paham kan? Belum kan? Nanti ngirim karyawan lagi, nambah biaya lagi, betul? Ini enggak, kontrolnya bagaimana? Ya, dan mendingan yang di sini lebih mending duluan. Jangan masuk ke tempat fixed cost lebih dahulu, ke variable cost aja. Ya, nah nanti setelah itu baru dihitung kemudian, ya. Misalkan, oh ini sudah cukup besar nih, membengkak nih. Ya, mendingan aku punya stok di sana. Ya, dihitung kan? Paham maksud? Kan gini, kan pengiriman dari titik A ke titik B, ya. Tapi dari titik B nanti ada kurir juga nih, ya. Misal gini, ini kan ada pengiriman sini duluan nih, ya. Katakan ini 1 juta, apakah di sini 500 ribu? Karena ada pengiriman dalam kotanya, pengiriman antar kota, pengiriman dalam kotanya, plus sewa gudang 1 juta. Bertit nggak? Nggak bertit, nggak usah. Paham ya? Nah, sorry, misalkan ini 500 ribu lah penghematan kan, ini 500 ribu 500 saving 1 saving 500 ribu rupiah. Tapi biaya gudang 1 juta. Kan sama aja, ngerti ya? Berarti saran Mas Daya, saya buka jalur distributor reseller aja dulu. Saran saya, reseller boleh dropship lebih tepat ya, kelihatannya ya. Dropship lebih tepat karena langsung bisa dikirimkan ke tempat sana. Kenapa saya ngomong dropship teman-teman? Supaya Anda bisa baca data pengirimannya kemana. Karena kalau reseller nih, Anda katakanlah tadi Anda kirim nih ke tempat si X nih. Ini X juga. Nanti X nih ngirim, ternyata kotanya kota sana, bukan di kota sekitarnya dia. Ini juga kesana juga ternyata. Ah, ini di sini, data ini Anda hilang. Ngerti ya? Paham ya? Mendingan dropship kasih komisi selesai. Kalau akhirnya tadi, affiliate kita saya nyiapin buat sebetulnya di UB sudah di affiliate kan UB Mall ya. Nah affiliate itu enak. Oh iya, pakai UB Mall aja bisa. Nanti affiliate nya sudah datang ke sana. Cuman affiliate itu nanti memang mau saya hilangkan, mau saya ganti dropship. Soalnya apa? Indonesia itu affiliate gak populer banget. Segelintir orang banget yang akan melaksanakan affiliate, dan mereka lebih memilih affiliate nya luar dibandingkan affiliate nya Indonesia. Produknya itu loh ya, karena biasanya saya perhatikan ciri khas orang affiliate marketer itu ya, setengahnya oportunis. Yang saya perhatikan banyak kan kayak gitu. Jadi orang-orang yang jarang ketemu atau interaksi sama orang tuh, paham nggak? Anda perhatikan nggak? Coba tanya, gue mungkin ngerti ya. Ya teman-teman kita affiliate marketer itu kayak gimana ya? Kayak mereka mikirnya tuh duit tau gitu. Ya, dan interaksi sama orang jarang. Makanya kalau dropshipper kan masih chatting-chattingan tuh. Nah ini behavior-nya berbeda. Paham ya? Makanya nanti di distribusi kerakyatan kita buatnya reseller dropship. Ya. Ya, Mas, terima kasih. Baik, yang lain silakan. Ya. Tinggi. Thanks, Mas. Kendala di tim dokter mobil sekarang ini adalah tim, Mas. Ibaratnya kita sekarang ada 4 cabang gitu. Dan kemarin kita juga ada punya cabang di Bali, terus kita udah tutup gitu. Percobaan. Iya, itu Mas. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, ini kan kita udah mau bikin planning untuk tahun depan. Kebetulan kita akhir tahun ini kita punya keinginan buat buka cabang di kota Makassar gitu loh. Nah, yang saya mau tanyakan ini untuk pemilik mobil sendiri sekarang yang paling banyak itu di wilayah Jakarta, Mas. Ya. Yeah. Jadi mobilnya cukup banyak, 1 juta lebih mobil gitu loh. Mm-hmm. Nah, saya minta sarannya, apakah saya ibaratnya fokus di Jakarta dulu misalnya kita buka puluhan cabang, atau kita mulai buka di luar kota? Itu yang pertama, Mas. Terus kita jawab duluan, satu duluan, kita punya lupa. Okay. Nah ini dalam menjawab pertanyaan seperti itu, kita harus lihat tingkat persaingan. Persaingannya dengan komputer yang serupa di Jabodetabek ketat atau tidak? Yeah.
ketat atau tidak? Sementara sih kita sih dengan harga kita yang yang lumayan sih mereka sih terima aja masih, karena yang kita jual ini beda banget gitu. Iya, berarti artinya kan belum, ini kan termasuk masih belum banyak kompetitor kan? Yes. Ya. Nah itu saran saya mendingan jebol tetapek. Duitnya itu ya. 60% itu ada di situ duitnya. Betul sekali Mas ya. Terus yang kedua? Yang pertama kan training center. Training center mungkin bulan depan udah bisa operasional. Nah, jadi itu penting tuh ya. Ya. Training center. Siapa sih? Terus yang kedua, banyak sekali permintaan untuk luar kota. Oke, okay. Apakah ini bisa bikin mereka ibaratnya terngiang-ngiang atau kangen gitu loh? Jadi pada saat nanti kita udah Jakarta udah buka banyak gitu, pada saat kita buka di luar kota, mereka oh ini toh gitu. Iya, saran saya kombinasikan. Kan aku lihat kan tempatnya ini kan ada service, ada produk. Iya. Nah produknya itu di branding dokter mobil juga. Iya. Nanti ya di rebrand kan beli dari Cina kan? Ya itu logo apa diganti semua dokter mobil aja, cuma nanti namanya beda boleh, tapi baik dokter mobil paling kita udah branding duluan satu tempat. Terus nanti produk-produk itu nanti di luar kota minta cabang atau apa sih sebentar, jangan cabang duluan ya, produk aja duluan deh, saya baru bisa, saya masih buat training centernya nih gini. Nah produknya biar masuk duluan, biar awarenessnya masuk ya, baru nanti fisiknya masuk ke situ. Siapa sih? Ini serupa nanti bis modelnya kayak Diana, misalnya Diana ya. Waktu itu kan dia ngomong mau buka offline, ngapain, tujuannya apa duluan gitu. Menjual penjualan, kalau menjual penjualan kan di situ. Ya itu buat branding. Ya. Nah, misalnya mau buat offline itu maksudnya mau buat klinik gitu kan. Nah, kalau misalnya katakanlah toh misalkan mau buat klinik, ya itu nanti mendingan jualan online duluan, awareness yang kuat, pengirimannya di mana yang gemuk, baru kita buka klinik di situ, langsung boom. Ya pasti. Ya risikonya kecil ya. Nah, terus buat ya, satu lagi nggak pasti. Boleh. Nah, dua juga boleh. Iya. kebetulan kan kita pernah tes ya, kita kirim, kita punya donor ke daerah Makassar Mas Jin. Kebetulan di sana yang customernya baru ada satu. Terus nggak berapa lama kemudian ternyata ada sekitar 5-6 orang yang minat juga gitu. Jadi kita punya data, kebetulan kita juga produk kita cukup banyak dikonsumsi di wilayah Makassar gitu. Itu permintaannya gede banget Mas ya, untuk wilayah Makassar. Makassar berani Makassar. Iya, jadi mereka produk kayak kita ini jarang banget, apalagi untuk jasa-jasanya. Nah, tantangannya itu permintaan ini gede banget Mas ya. Sedangkan kita di satu sisi tim juga belum kuat kan. Iya. Nah, termasuk gimana? Kalau saya tetap saya pertahankan ya, tidak mau mengecewakan ya. Mendingan tidak saya buka dulu. Siapa? Saya mendingan buka kalau siang. Ya, siapa? Ya. Ini Ricky ini, ya, buat saya spesial banget. Dia TFM 123. Enggak, 1 sama 3. 1 sama 3. Ya, sampingnya lulung nih partnernya dia. Ya. Nah, jadi mereka kalau Ricky ini buat saya keseimbangan kanan kirinya bagus banget. Ya. Jadi kalau lulung kanan ya, kanan luar. Enggak bocor. Nah, Ricky ini keseimbangan kanan kirinya bagus gitu. Dan dia pengusaha yang berani ya, berani tapi perhitungannya juga cermat. Nah, coba nanti kalau pas teman-teman yang booking kumpul-kumpul ya, dan Anda jangan tanya dong, beliau ini apa value-nya syariah banget loh. Value-nya syariah banget. Ya, tapi Ricky juga di Jakarta juga menyediakan tempat untuk teman-teman yang mau kumpul kop dan UB, silakan di tempatnya Ricky di Kelapa Gading. Iya benar. Ya, silakan. Ya nanti di Jakarta yang ngurusin. Gitu. Ada lagi? Cukup masih. Iya. Ya, nanti. Sebentar ya. Saya takutnya nanti lupa ngomong sama Ricky. Nah, bicara masalah sistem masih. Kalau Anda perhatikan ini yang saya lakukan ini adalah checklist teman-teman. Ya, perhatikan ya. Ini sebenarnya checklist. Ya, apa-apa saja yang perlu diperhatikan, perlu di pos-pos yang perlu diperhatikan untuk sistemasi. Nah, kalau bicara masalah SDM tadi, ya, itu cara merekrutnya harus sudah ada standarisasinya dan teruji. Nah, kita seringkali itu kalau bicara masalah franchise itu banyak yang ngomong, oh, saya buka franchise. Udah, gini deh, kalau nggak percaya. Anda boleh tanya nanti, random checking. Tapi franchise Indonesia. Anda cek, yang ngaku franchise, terus tanya, Mas, ini ada
Sistemnya gak? Oh kita ada SOP, mesti dia ngomong ada SOP. Oke, boleh lihat SOP-nya? Biasanya mereka gak mau ngasih. Oke, kalau gak mau ngasih, ya baik. Saya kepengen tanya, ada SOP untuk pemasaran ya? Nomor satu itu dulu ya. Karena pemasaran yang dalamnya duit kan? Ya, begitu gak ada SOP pemasaran, aku mau SOP-nya nanti kemudian ke operasional. Nah, SOP pemasaran, ada tanya? Baik, ada uji begini misalkan ini. Hukum semut kan? Oke, saya punya lokasi nih, di sini. Terus berarti gimana? Saya harus ngapain nih? Oh ya Pak, jadi gini Pak, kalau Bapak sudah punya lokasi, sudah. Nah, rame Pak, rame. Rame lokasinya, rame. Tepatnya, parkiran. Jadi rame kan, tempat parkir. Rame, rame. Nah, terus, baik Pak, kalau gitu Bapak, kalau tempatnya Bapak bilang sudah oke, okay, Bapak tinggal DP aja ke tempat kita. Yang gini terjalan ada terima. Orang ini gak ngerti franchise. Ngerti gak? Rame belum tentu target pasarnya serupa. Jenis semut yang lewat belum tentu sama. Mungkin itu pangkalan Gojek seperti Mas Ugo bilang kemarin. Pangkalan Gojek kan. Ya rame itu. Wah, naik motor semua, naik motor semua. Pangkalan Gojek. Paham gak? Belum tentu target pasar kita. Harus cek dulu kan. Ngerti gak teman-teman? Ya. Nah ini checklist nih. Ya. Baik ya, jadi tadi bicara masalah agenda promosi kan ya. Nah, saya lompat ke tempatnya Ricky duluan karena nanti takutnya tempat Ricky jadi terlewatkan. Nah, jadi pas kita pertama kali kita ngerekrut ya, pertama, terus kemudian kita train. Rekrut, train, ini urutan loh. Kalau ini memang saya membuat urutannya ya. Nah, rekrutmen, terus training, terus dikasih job description kan ya. Nah, trainingnya pun juga itu harus kita susun. Nah ini yang sebetulnya saya kepengen membuat ya, menyusun bersama kalau bisa sama kawan-kawan, jangan sendirian, karena kan teman-teman sudah mendapatkan materi dasarnya nih. Nah saya kepengen membuat, tau gak, training semacam kayak basic training. Ini kok di Astra itu ada sebenarnya basic training program selama kalau gak salah 3 minggu. Materinya apa saja. Nah kita buatin kira-kira kalau karyawan levelnya misalkan level di bawah staff teknisi itu basic trainingnya apa? Level staff basic trainingnya apa? Ya, kalau di Astra namanya basic Astra basic training program. Nah, sedikit Astra supervisory training program. Ya. Nah, nanti masuk ke atas lagi Astra apa namanya? Bukan management cuma di bawahnya middle management apa? Superintendent adalah ya, apa ya? Semacam gitu kan. Jadi ada atau enggak? Ini manajemen duluan, baru manajemen training program, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ya. Nah, ini coba, yuk kita buatin barengan gitu buatnya. Terus apa? Kalau kita nanti punya karyawan, kirimin bareng-bareng ke satu tempat training. Paham nggak? Ya. Jadi trainingnya sama-sama. Networking juga iya, ya. Corporate culture-nya sama-sama semua. Mungkin keren nggak? Kita punya suatu lingkaran begini, itu value karyawannya sama-sama. Biasanya ada yang begini, tapi mas nanti kan satu sama lain akan curhat-curhatan, terus nanti pindah sebelah sana mas. Masalah gaji. Nah, apalagi masalah gaji ya, iya gak? Nah, buat saya gini, kalau orang kerja cuma karena masalah gaji tok, biarkan dia pindah. Satu, kedua, kita akan membiasakan, bahkan saya juga, saya buat prototipe nih, kalau saya, ya. Pak Is. Prototipe Pak Is lagi kan, Pak Is. Ya, daripada job desk-mu gak jelas, ya, aku sih seneng aja kan gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah kamu tidak bertumbuh nih. Kalau kamu mau bertumbuh, kamu sesuai dengan job desk-mu nih. Ya, nah saya tawarkan Pak Is itu ke Gazan. Untuk, karena Pak Is itu kan cukup bagus dalam masalah pembinaan, apa ya namanya, hubungan dengan manusia. Wah, dia cepat gitu kan. Nah, makanya dia network builder. Pak Is itu network builder, ya. Nah, ini dia bagus nih. Nah, makanya saya bilang, kenapa gak kamu pelarinya ke distribusi? Ya, ini berhubungan dengan 5 tipe pengusaha yang belum saya rilis nih materinya, karena saya masih agak ragu. Ya, tipe distributor, tipe produsen, tipe kreator, tipe traffic generator, atau tipe investor, tipe supporter, ya. Ini masih belum saya keluarkan. Ya. Nah, intinya saya melihat Pak Is tipe distributor atau network builder. Ya, plus influencer atau traffic generator. Pokoknya bagian sebelah kanan. Ya, dia kalau
kotak ininya mungkin kalau udah nggak ada. Udah kemakan micin di sini ya, saya bawa ada. Ada soal otak kanan, untung otak kanan nggak makan micin ya. Ini doang kan ingatan ya yang kurang. Ya, jadi, nah saya buktikan dulu, kenapa kita nggak legowo, ya? Kenapa nggak kita mendelegasikan, ya? Karena kita selama ini kayak masa kayak karyawanku ya ini sudah seumur hidup punya aku itu, ya nggak? Nah kenapa nggak kita nggak, ayo kalau mang ini bagus, kenapa ke sana? Terus ini ke sana, ini bagus ke sana, ya nggak? Wong ini satu pasukan semuanya kok, paham nggak? Itu saya ceritakan seperti itu, terutama ini akan saya terapkan di kampung sudah karena jelas value-nya sudah align banget. Nah, ya enggak? Nanti kita bisa diperbantukan karyawannya Ricky, ya, atau tak kirim vendor ke tempatnya Ricky misalkan, kasih training sebelah sana, boleh. Nah, kenapa enggak? Sekarang pun juga kayak Desi, dah kirim kemana? Kirim kemana? Nggak usah mikir apa, bayar atau apa, untuk kasih training gimana, teman-teman. Kenapa enggak? Ya, ayo kita coba ringan gitu. Dengan kaki, dengan tangan kan untuk membantu ya. Nah, recruitment training ya, jadi kita buat training, basic training sama-sama tuh. Jadi nanti karyawan kita itu paling tidak itu sudah, coba Anda perhatikan nggak, dari training yang selama 3 hari ini ada nggak yang bisa diajarkan karyawan? Apa coba saya tanya? Fondasi duluan. Itu dulu, ngerti nggak? Yang seperti Riku ngajarkan itu, fondasi duluan. Habis fondasi, yang bisa diajarkan sama mereka apa? Hah? Ngapain ngajarin entrepreneurship sama mereka gitu loh? Ya, kok mereka bukan entrepreneur. Nanti ya, mereka supporter. Tapi mereka perlu problem solving nggak? Gitu loh teman-teman, paham ya? Problem solving kan dasar kan? Ajarin mereka problem solving. Nanti ya? Nah, mereka perlu negotiation. Tergantung dari tempatnya, ya kan? Tapi mereka perlu communication skill. Nah, kita masukkan communication skill. Mereka perlu yang sebut namanya lean process, ya. Yang sederhana, rapi, resi. Nah, 5 R, apa? Rapi, ramping, resi, ringkas. Nah, lupa saya. Ya, itu intinya kan? Itu yang simpel-simpel seperti itu, paham ya, teman-teman ya? Terus communication skill itu maksudnya hubungan antar sesama sesama karyawan. Terus apa? Basic courtesy, itu materinya YA, basic courtesy. Kita bisa ajarkan communication skill, materi YA juga bisa kita ajarkan. Paham gak teman-teman? Nah, kita buatin basic trainingnya ini. Boleh nanti teman-teman masing-masing mengajarkan di tempat masing-masing atau kita kolektif. Yuk, sama-sama yuk, refreshment buat karyawan di Jakarta. Kita buatin di UB Jakarta, tempatnya Ligi, adakan basic training sana. Di Surabaya, basic training Surabaya. Di Semarang, basic training di Semarang. Iya enggak? Jadi besok kita punya karyawan, kirim sana, keluar ke tempat kita, sudah siap mereka mentalnya. Iya, yeah, problem solvingnya sudah bagus, sudah bagus. Jadi UKM besok punya resources yang serupa dengan multinational company. Tahu enggak? Ya. Ya tapi ya, saya dibantu yang gini saya. Saya mengarahkan teman-teman kira-kira yang nyampe ininya untuk bantu nyusul, jangan Mbak Cindy lagi ya. Ya dia udah percaya udah banyak ya, udah untuk kaji udah banyak banget ya. Teman-temannya yang lain coba, saya kepengen ada volunteer gitu, mas aku spesialisasi itu mas. Ya, misalkan, mas aku cukup misalkan, mas aku guru mas, ya, aku bisa buat gini, cara gitu ya. Nah ayo kita buatin basic training untuk UKM. Ya, untuk karyawan UKM. Jadi supaya karyawan kita itu wah berkualitas gitu kan. Iya enggak? Paham ya? Baik, lanjut ya. Nah, itu jadi training, job desk jelas ya. Nah, indikator kerja benar itu yang simpel-simpel aja kok. Kalau kadang kalau saya begini sih, kalau indikator kerja benar itu kalau belum apa ya? Belum teruji, ya kadang-kadang masih gonta-ganti, di adjust. Ya enggak usah di SOP-kan gitu. Ya, enggak usah di KPI-kan banget gitu. Nah, evaluasi kinerja itu di perusahaan besar itu penting. Makanya kalau sudah bicara masalah franchise atau multiplying atau cabang, udah harus ini whole system dan ya. Kenapa? Karena karyawan juga harus kita pikirkan bagaimana cara menilai mereka, bagaimana cara kita mengerti mereka benar atau tidak. Nah, mereka punya jenjang karir atau tidak, ya. Itu harus pas. UB aja belum punya itu. Kenapa UB belum dibentuk, Mas? Ya karena belum saatnya. Ngerti ya?
belum fasenya membentuk. Ya, perlahan sudah mulai dibuat SOP-SOP-nya. Ya, keuangan juga baru. Ya, setahun terakhir inilah beneran dibenahi banget setelah 5 tahun. Ya, ya sebenarnya ada keuangan tapi tidak sampai yang detail banget, orang accounting khusus aja tidak. Ya, karena bayar orang accounting enggak mudah nyarinya juga, ya. Nyari orang accounting susah. Orang pusat accounting belum tentu bisa buat laporan keuangan dengan benar. Ya, saya pernah waktu itu kan Jepalila ya, tempat pusat Felix. Itu laporan keuangan kasih ke saya. Saya tanya gini, ini yang buat siapa? Orang akuntansi mas, lulusan apa? S1 akuntansi mas, ini ngawur wong ini. Ini gak bisa buat laporan keuangan nih, kenapa? Loh, jelas yang namanya laba rugi itu adalah periode. Laba rugi ya, tanggal 1 sampai 31 Desember, bisa begitu. Ya, nah namanya neraca itu udah snapshot ya, per 31 Desember, per, paham ya? Kondisi neraca per 31 Desember. Jadi kalau neraca tanggal 1 sampai 31 Desember, ini orangnya udah jelas gak benar. Bukan masalah istilahnya doang yang salah ya, tapi saya lihat datanya, neracanya, terus neraca di apa namanya di bulan yang berbeda atau tahun yang berbeda, ini ngaco gitu loh. Dia bilang, loh ini dipaksain nih balance-nya. Ya balance-nya dipaksain balance. Nah saya begitu baca, ini udah salah nih, apalagi capitalnya berubah juga, initial capital itu gak berubah, initial capital tetap sama, yang bertambah itu return earning ya, atau laba ditahan ya. Nah, yang gini ini kita pengusaha harus ngerti cara bacanya ya. Saya insya Allah ngerti cara buatnya, tapi gak mau ngerti ya, ya ngerti kalau kasih waktu 1 minggu bisa buat lagi lah gitu. Ya, karena prinsip dasarnya paham. Nah dulu saya gini ngerti ya, belajar sampai kayak gini tahun 2000-an. Ya. Dan dia kan adik saya kan akuntansi tuh. Jadi pas dulu pas bisnis kan 2 tahun bisnis, wah udah mulai mikirin nih, apa untuk uang gimana nih. Ya kirimin buku mulai akuntansi, udah belajar menjurnal dari buku itu. Perannya tadi, jangan ditiru. Salah yang sesat. Oke, bayar orang aja yang penting benar. Ya, paham ya? Nah, jenjang karir ini kebanyakan di franchise itu tidak punya. Tahu nggak kenapa? Contoh begini, saya makanya sering mengatakan franchise yang tidak centralized training center-nya dan HR-nya itu biasanya tidak kuat. Ya, saya contoh begini. Anda perhatikan, kalau mereka-mereka yang kemitraannya jual gerobak. Oke? Okay? Katakanlah dia merekrut karyawan untuk jaga gerobaknya dia. Karena nanti kan tanya, mas jenjang karir gue harus jaga gerobak apa mas? Oh ya mas, aku cuma punya gerobak satu, nanti kalau kamu punya gerobak, aku punya gerobak dua, kamu bisa pindah-pindahan gitu loh. Gitu ya. Paling gitu kan, ya jaga gerobak lagi. Ya nanti kalau aku punya gerobak 10, kamu jadi supervisor bisa. Supervisor tak mas, lah maksud kamu jadi owner. Udah mentok kan? Iya kan? Nah berbeda nih kalau seandainya centralized tuh gini nih. Urusan induk franchisornya, itu yang nanti mengelola karyawannya seluruh Indonesia, nanti ini bisa di rolling ya, ya misalnya dia bakery ya, itu meskipun yang franchisee atau investor itu invest ya, gak boleh memiliki karyawan itu misalnya. Karyawan adalah dari pusat supaya bisa di rolling, bisa diangkat jabatannya, itu yang benar, ibaratnya nanti karyawan yang berpotensi bisa punya jenjang karir di dalam situ. Kalau enggak, Anda perhatikan enggak? Manajemen franchise, rata-rata seperti itu di Indonesia. Makanya saya mengatakan, mereka itu bukan franchise, jual gerobak aku franchise. Ya, jual gerobak aku franchise, alias franchise tipu-tipu. Ya.